Kabupaten Pesawaran menyimpan banyak potensi wisata. Selain terkenal dengan banyaknya pantai, ada juga wisata air terjun. Salah satunya adalah Air Terjun Anglo. Letaknya ada di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, dan bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan darat dari Bandar Lampung. Perjalanan menuju Air Terjun Anglo bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan 4. Namun, untuk mencapai lokasi utama, pengunjung harus berjalan kaki sejauh lebih kurang 500 meter. Pemandu dari pihak kelompok sadar wisata setempat selalu siap menemani para pengunjung. Mereka juga telah menerapkan protokol kesehatan di sana. Sesampainya di lokasi, pengunjung langsung disambut dengan udara sejuk dan pemandangan air terjun yang menyejukkan mata. Lokasi ini tentu cocok untuk menghilangkan penat sejenak dari rutinitas kerja sehari-hari. Apalagi tiket masuk terbilang murah, hanya Rp10.000 untuk pengunjung menggunakan roda 2 dan Rp20.000 untuk yang menggunakan kendaraan roda 4. Pengunjung? Ya, tiap hari alhamdulillah peningkatan pengunjung semakin hari semakin meningkat, Mas. Kalau untuk hari sekarang ini berapa? Udah yang minimal antara 200-300an lah biasanya. Para pengunjung pun merasa sangat senang bisa menikmati pemandangan alam di tempat wisata tersebut. Apalagi bisa menikmati air pegunungan yang sejuk dan pondokan secara gratis. Iya, tujuannya untuk refreshing sebenarnya sih. Karena kan selama pandemi ini kan harus di rumah terus-menerus kan. Nah, maka dari itu ya kami cari tempat untuk refreshing yang saya mah hobi kami masing-masing. Intensitasnya ya, apapun banyak pengunjungnya atau enggak sih. Ya, sejauh ini sudah semakin lama semakin mulai ada kenaikan. Ya memang nggak lebih banyak dengan situasi logistika sebelum corona. Jadi, jangan ragu untuk datang ke wisata air terjun Anglo dan memasukkannya ke dalam daftar tempat wisata untuk mengisi liburanmu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran.